Pemirsa, relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah dikeroyok sejumlah oknum anggota TNI. Peristiwa yang viral di media sosial ini terjadi saat relawan Ganjar Mahfud usai mengikuti salah satu acara. Pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Rider Kodam 4 Diponegoro dan terekam kamera CCTV. Dalam video terlihat sejumlah prajurit yang ada di pinggir jalan menghampiri pemotor yang tengah melintas. Mereka menarik pemotor serta menganiaya korban hingga terjatuh ke jalan. Menanggapi video penganiayaan yang beredar, Kapus PN TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyampaikan beberapa anggota TNI yang terlibat sedang diperiksa Denpom Surakarta. Kronologi serta motif penganiayaan sedang diselidiki. Ada 15 anggota TNI terduga penganiaya relawan yang masih ditahan.